Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Aski Roman ya di channel Aski Roman. Oke, pada kesempatan kali ini di depan saya ini seperti biasa ini ada satu mobil ya. Ini mobil pickup L300 atau L Sape ya. Nah, ini sangat istimewa sekali. Nah, ini sangat ngejreng ya warnanya ya, warna ungu. Nah, warna yang jarang dipakai tapi kalau dilihat sangat mewah ya. Nah, sangat perpaduan yang sangat menarik. Oke, tidak berlama-lama kita akan lihat detailnya. Nah, saya akan review ya. Nah, coba akan saya review kira-kira habis berapa sih modifikasinya untuk seperti ini ya. Oke, kita mulai dari bagian depan bawah. Nah, ini sudah di custom bumper ya. Ini custom di dampit ya. Di dampit itu banyak custom bumper seperti ini, modifikasi ya untuk pickup ya dan truk. Untuk warna ini perpaduan warna ungu muda, warna ungu tua dan ada listnya. Ini ada tulisan pengen api yo larang ya, karena ada harga ada rupa ya. Oke, kita bergeser lagi untuk bagian lampu-lampu masih orisinil dan ini grill hanya dilapisi dengan stiker. Nah, ini ada stiker warna hitam, kemudian ini ada skotlet ungu ya. Kemudian di logonya juga ini di skotlet ya. Ini logo Mitsubishi-nya. Kemudian untuk ini ada bagian depan ini ada tulisan Mabes ya. Nah, dengan stiker warna silver ya dengan perpaduan warna merah list warna hitam. Nah, ini di bagian wiper ada diberi aksesoris. Kemudian di bagian kaca ini ada blok stiker ya. Blok stiker. Untuk bagian kabin atas ada aksesoris tule dan ada raknya juga. Kemudian ini di stiker ya. Ini full stiker perpaduan warna ungu di bagian samping kiri. Nah, itu di bagian depan. Kita beralih untuk di bagian samping sebelah kiri. Untuk samping sebelah kiri sama ya, ini sudah di body kit full ya, spoiler samping nyambung ya dari bagian depan. Untuk velg ini juga sudah diganti. Ini tetap pakai ring 14 ya, sama kondisi standarnya. Ini sudah di custom juga diganti. Nah, kemudian ini dipasang tulisan-tulisan omonganmu koyok balon warna-warni tapi sayang isinya cuma angin. Untuk budget stiker ya full seperti ini. Untuk budget stiker ya full seperti ini, dibanderol dengan 5 juta rupiah. Nah, sangat rekomendasi kalau dimodifikasi di pickup teman-teman semua. Kemudian untuk velg ini sekitar 6 juta dengan ban ya. Di masing-masing tempat disesuaikan aja berapa. Oke, kita beralih. Ini ada aksesoris seperti tangga ya, ini dari pipa. Kemudian untuk bagian bak sebelah kiri ini sama ya, masih didominasi stiker warna ungu. Kemudian di spoiler samping ini juga ada lampu LED aksesoris ya. Nah, untuk biaya full spoiler seperti ini, body kit ini dibanderol dengan 9 juta rupiah. Besi plat semua soalnya. Oke, menyat semua ya. Nah, kemudian di belakang juga ini ada bumper custom. Nah, ini yang masih rame ya. Nah, model-model lampu-lampu seperti ini ya, full body kit ya.
Dan biasanya ada yang hidrolik manual, ada yang hidrolis otomatis ya, tapi ini di paten ya. Ini juga ada lampu-lampu aksesoris. Untuk lampu aslinya masih dipertahankan. Kemudian ini ditambahi, nah, untuk menambah variasi. Nah, ini ada tulisan-tulisan. Kemudian ini ada tulisan, tidak harus yang sempurna api, tapi saling melengkapi. Oke, nah, kita bergeser lagi untuk sektor sebelah kanan ya. Setelah tadi di samping kiri didominasi warna ungu, untuk samping sebelah kanan ini didominasi warna hitam ya. Nah, ini juga ada tulisan, gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Sangat inspiratif sekali ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian ini ada di cabang ya, knalpotnya ya. Nah, untuk velg sebelah kanan sama, pakai 185, ringnya 14 ya. Nah, oke. Istimewa sekali ya. Ini ada tulisan anteng kalem, tapi sing delok malah kakean cangkem. Nah, kemudian untuk talang air ini masih orisinilnya ya, belum ada pergantian dan juga tidak dilapisi stiker ya. Nah, untuk total biaya nih hampir 20 juta ya semuanya, dari bagian depan, samping kanan, kiri dan belakang. Nah, untuk bagian dalam nanti ada sedikit modifikasi, cuma diberi spotlight aja di bagian dashboardnya. Kita coba lihat. Nah, kita coba lihat untuk bagian door trimnya ini masih asli ya, orisinil. Kemudian ini dilapisi hanya warna ungu aja, agar sesuai dengan warna dari mobilnya. Nah, ini bagian dashboard juga sama. Nah, ini ada dan ini diberi bantal-bantal sama, pokoknya didominasi warna ungu semua ya. Bantal-bantal ini sekitar 150 sampai 200 ribu. Nah, ini ada anaknya. Namanya siapa, Dik? Ali Absor. Ali Absor ya. Nah, oke. Okay. Nah, sangat istimewa sekali, silakan bisa untuk referensi teman-teman semua. Pokoknya ini total sekitar 20 juta ya, dari bagian depan, samping kanan, kiri sampai belakang. Dan tentunya siapkan budgetnya ya, nggak usah terlalu banyak, sesuaikan budget aja. Oke, mungkin itu aja review pada kali ini. Saya Aspiroman pamit undur diri. See you next time and enjoy.